RCL 97 kami ada bersama Anda. Selamat siang sahabat RCL, lainnya sahabat Anda bersama tim yang bertugas mengadakan ke kampus fisik yang dimandiri Palungan Ratu. Dan kali ini juga saya akan berbincang bersama salah satu mahasiswi yang ada di fisik yang dimandiri Palungan Ratu. Dan perlu sahabat RCL tahu, kalau di fisik yang dimandiri Palungan Ratu itu ada dua prodi program studi, yaitu adalah yang pemerintahan dan juga ada 10 ya. Dan kali ini kita akan berbincang bersama salah satu mahasiswi dari prodi ilmu pemerintahan, yaitu adalah Teteh Kairi atau Teteh KK ya. Aduh, selamat siang Teteh. Selamat siang. Aduh, luar biasa banget kesehatannya yang seger meskipun siang-siang kayak gini. Teteh, KK, aku cukup tertarik dengan program studi. Sebelum kita membahas masalah HIMA, ya, karena Teteh kebetulan juga sebagai ketua HIMA atau himpunan mahasiswa di ilmu pemerintahan, spesifik di ilmu pemerintahan. Sebelum kita jauh-jauh membahas tentang HIMA, aku sedikit dulu Teteh. Ilmu pemerintahan, apa sih Teh yang dibahas atau apa sih Teh yang dipelajari oleh teman-teman mahasiswa mahasiswi di prodi IP? Maksudnya apa sih yang dipelajari dengan ilmu pemerintahan? Maksudnya mengenai apa sih kalian semua aja deh gitu. Kalau secara garis umum ilmu pemerintahan di sisi itu, secara garis besar kebanyakan belajar dari nilai hukum undang-undang, tata cara jalannya pemerintahan dan politik dan wow. Berarti kalau mengenai bahasa tata undang-undang, regulasi, kemudian juga hukum dan segala macam, berarti memang juga harus benar-benar mengetahui tentang pasal-pasal dan undang-undang itu juga. Itu belajar benar-benar. Wow. Paling penting juga kalau hukum itu biasanya seperti kalau ada dosen hukum pasti nanti ada ditanya itu setiap mahasiswa satu-satu. Oh gitu. Oh, keren banget. Dan juga yang menarik adalah ternyata belajar tentang politik ya. Iya. Waduh. Ada. Ini sekarang lagi ramai ini karena beberapa waktu yang lalu juga kita baru aja melaksanakan pesta demokrasi terbuka juga. Apa sih yang teman-teman mahasiswi dan mahasiswa lakukan termasuk juga dari sebagai ketua himanya dalam mensukseskan pesta politik yang maksudnya dalam kemarin di Indonesia? Juga buat program acara dan yang lain-lainnya mungkin untuk acara BMA aja tapi untuk memantau dan mengawasi pastinya ada pokok yang lain yang diperlukan. Nanti kita membahas tentang himanya sendiri dan mengawasinya sendiri. Apa sih yang teman-teman hima lakukan atau program apa yang sedang berjalan di himpunan mahasiswa dan pemerintah secara program-program baru, tapi kita belum program yang benar-benar fix. Ini masih dalam proses penemuan. Untuk sekarang sih kumpulan saat ini kebanyakan oleh dengan inisiatif dan organisasi lain yang. Oke, berarti sampai saat ini program-program masih terus dilancarkan, akan segera lancar terus. Dan mas, berarti sampai hari ini masih banyak rapat-rapat tuh? Iya, biasanya kita kan lewat kuliah dulu dari seminggu, jadi kemarin jadi jarang ketemu juga. Nah kalau ngomongin masalah program, ya kan memang juga masih dirancang dan masih dipersiapkan. Kemudian juga pengumuman atau rapat-rapat HIMA IP atau ilmu pemerintahan juga banyak menggunakan fasilitas dari untuk ngobrol. Apakah tetap efektif ya untuk kegiatan? Menurut saya sih ada yang efektif. Betul. Ya jadi kadang juga ada yang waktu dari kalian juga. Tapi ngomong TK ini semester apa? Semester 4 berarti baru buat setahun atau iya kan? Nah tapi TK apa? TK kan sebagai cewek kemudian juga masuk semester 4 tapi punya nggak sih TK yang ada nggak sih TK yang kesulitan sendiri bukan terutama di utara kan kalau yang bukti mana itu dari semester awal sampai dari semester akhir di 2 4 gitu.
kemudian juga ketika sebagai seorang cewek, tapi ada kesulitan nggak sih ketika harus merangkulkan orang di ilmu pemerintahan itu? Kesulitan itu lebih ke ngajak teman-teman yang lain untuk kontribusi di acara. Apalagi kan kadang banyaknya laki-laki. Betul, betul, betul. Susah dia. Iya. Terus ya harus lebih bantu kerja keras sih, bantu keluar teman-teman kelas, karena kan banyak juga biasanya kan yang mungkin cowok ya. Nah, karena saya baru cewek, ya ada kesulitan sendiri. Ya. Tapi juga ini juga seru sahabat RCL, karena juga memungkinkan bahwa demokrasi di spesifiknya bagaimana di Malabar itu juga berjalan. Dan itu dengan TTP, seorang cowok bisa menjadi ketua lima, karena itu memungkinkan demokrasinya juga berjalan, tidak selalu cowok dia tempat juga cewek, sudah saatnya juga cewek disetarakan dengan kata juga cewek dan bisa menjadi seorang pemimpin dibuktikan dengan TK yang bisa menjadi ketua hima yang memerintah di sisi punya kurim mobil kalau tidak bantu TK sedikit lagi dong TK apa sih rencana harapan TK itu rencana kegiatan yang ingin dilaksanakan oleh teman-teman hima ke depan apa sih yang dilakukan ke depan ya kemenangan aja udah punya lebih ke depan ke depan. Ya. Ini ada program dengan masyarakat seperti mungkin lebih jangka lingkungan, kebersihan sampah dan lain-lain. Tapi kan kalau kita bicara tentang ilmu pemerintahan, ini kan otomatis akan langsung menjurus kepada satu hal yaitu dalam tentang pemerintahan itu sendiri. Kalau ngomongin tentang prospek kerja di ilmu pemerintahan, apakah hanya terfokus pada bahwa lulusan IP harus jadi ASN atau tidak bisa jadi itu gimana sih sebenarnya? Karena pemerintahan kan pasti masuk biasanya dari pemerintahan untuk ke profesi lain bisa saja, tapi kita lebih fokuskan ke pemerintahan ke proses belajarnya kan rata-rata masuknya ke pemerintahan. Begitupun aku tidak sebenarnya masuk pemerintahan ini karena kita ini kan susah ya. Tapi luar biasa banget Tetek, masih juga luar biasa banget karena juga berjalan sekarang ini dan Tetek terakhir aja deh mungkin dari kita. Apa sih yang Tetek harapkan untuk spesifik dia mengundiri bagi untuk mahasiswi, mahasiswa di IPS sendiri atau mungkin spesifik secara umum dan untuk kabupaten ekonomi secara luas karena juga teman-teman dari IP juga otomatis selalu mengawal tentang perkembangan wilayah khususnya mungkin kalau disini juga kita akan sekali apa sih harapan? Harapan aku sih semoga spesifik itu lebih kompeten lagi pendidikannya jangan kalah sama yang di Jepang terus harapannya semoga lebih bagus lagi kebenarannya karena masih dari dulu. Jadi dari sahabat Excel saya sangat berani bersama tim juga mengucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menyaksikan. Nah, kita akan ketemu lagi lain waktu. Saya sangat berani bersama tim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.